agak ringan ya. Dia punya apa? Body ini kalau di atas motorskal agak ringan, macam rasa kapcai. Cuma dia punya handlebar tinggi sikit ataupun dan panjang sikit dia punya handlebar. Jom kita ke studio. Okay, selesai dah aku buat walk around sis ni versus X250. Rumah aku kejap nak buka box. Bismillah. Oh, best. Okay, first impression aku bawa motor ni agak best. Dan aku punya tangan ni agak lurus sebab aku pendek eh. Agak lurus lah. Tapi dia best dia adalah dia ringan. Dia corner dia agak best, agak macam kapcai lah juga. Dia punya ringan kalau time corner lah, masa cornering. Tapi aku taklah cornering sangat. Sebab tayar masih original. Dia punya version ni memang enggak dengan aku. Oh, best. Dan aku rasa gear 6 ni macam pendek je. Gear 1 sampai ke 6 ni memang pendek. Macam minta gear 7. Aku tak berani bawa cyborg ni sebab aku tak biasa motor ni. Sebab aku baru first time bawa motor ni, takut ada kemalangan yang berlaku. Lebih baik aku buka cyborg. Kau ni
Tapi aku cuak lah. Sebab takut. Aku takut macam elok kalau ada sidebox. Kalau korang nak pusing town, bukalah sidebox untuk keselamatan diri. Sekarang ni aku bersama dengan Versus X 250 lagi. Sekarang ni aku nak pergi ke town lah. Nak cuba motor sekali ni adakah sesuai untuk bandar ataupun untuk motor sesuai untuk rajau je. So kita tengok lah. Aku punya tangan ni agak lurus je, bukan bengkok. Agak sedap juga. Kalau high RPM memang sedap. Kalau low agak berat lah sikit dia punya pick up. Kalau high bass. Best. Ini gen 6 kot. Gen 6 macam nak minta gear lagi. Test try. Tak ada gear lagi. Hari ni aku dah lapar ni. Tak tahulah nak makan kat mana ni. Saya nak telaga air ni. Telaga air ni. Beti masih ada ke? Dah. Kurut-kurut dia punya beti dah habis. Sebab kopal ni memang kuat makan bateri. Oh, panas. Terus sekarang ni dah mula jam. Dah. Dan sekarang dia pun menunjukkan pukul 10.30 dah. Jalan dia dah boleh jam lah. So kita tengok lah macam mana dia punya. Dia punya apa, celokan dia. Celokan.